Setiap orang ada kisah cinta mereka sendiri, dan hari ini adalah kisah cinta aku. Basli. Lama dah tak jumpa ya nak. Awak sihat? Alhamdulillah sihat. Dah lama kan kita tak jumpa macam dulu-dulu. Awak okey? Lah, saya lelaki lah okey lah. Awak ni perangai awak memang tak berubah kan? Dengan neknya. Sebaiklah comel. Awak ni angin tak ada, ribut tak ada. Kenapa tiba-tiba ajak jumpa? Yana, nama yang indah seindah rupa dan senyumannya. Bukan sahaja manis dipandang, tetapi baik juga hatinya. Aku dan Yana sering menghabiskan waktu bersama, dan itu juga boleh dijadikan alasan mengapa aku semakin mempunyai perasaan kepadanya. Perasaan aku dekat Yana sudah lama aku pendam, dan aku sentiasa berharap yang dia mempunyai perasaan yang sama. Sehinggalah suatu hari aku bernekad untuk melamar Yana, menjadikan insan yang berkenan isteri kepadaku. Nampak lagi ke? Hai. Awak okey ke tak? Saya tengah cakap ni. Sebenarnya Hello. Sebenarnya Yana, saya ada sesuatu nak cakap dengan awak. Ya, yeah, kenapa? Sebenarnya saya apa? Sihat? Oh, sihat. Mungkin takdir sudah tertulis yang Yana bukan jodohku. Aku juga dapat merasakan Yana mungkin lebih mempunyai perasaan kepada orang lain berbanding dengan diriku. Yana juga kelihatan lebih mesra apabila bersama dengan orang yang mungkin dia suka, tak seperti aku yang mungkin hanya dianggap sebagai kawan.
aku terhadap Yana terjawab. Sebenarnya saya nak beritahu awak satu benda tau, Yana. Apa? Nak beritahu apa tu? Lamaran Akil kepada Yana diterima dan itu telah menjadi sebab untuk aku berhenti mengejar sesuatu yang tak pasti. Di samping merasa kesedihan, aku juga perlu mengukir senyuman kerana sekurang-kurangnya dia akan bahagia walaupun bukan bersama aku. Jom, boleh buat ni. Kita balik. Jom. Yana, setiap kenangan akan tetap ku kenang walaupun cinta kita tidak kesampaian.